Ya, halo sahabat Papai. Selamat jumpa kembali di channel Jona Papai. Kali ini Papai mau JJS ya, jalan-jalan santan di kampung halaman Papai. Kita akan melihat prosesi pemasangan rambang ya. Pemasangan rambang itu di Ciangasari ini ya, Desa Mekarjaya. Nah, tuh ada kambing juga ya. Jadi nanti kita akan melihat proses pemasangan rambang ya, sambil jalan-jalan sore. Luar biasa ini rumahnya, rumah panggung ya. Tuh ada juga yang kaleci, luar biasa usahanya. Proses pemasangan rambang ya sahabat Papai, ini sudah mulai, ini unik ini ya, unik tuh pemasangannya tuh. Iya, dilipat, dibulatkan tuh, tidak usah naik-naik, tidak usah manjat-manjat ini ya. Ini kacang apa, Pak? Buncis sudah mulai berbunga ya. Mudah-mudahan nanti panennya itu bisa melimpah ruah ya. Mudah-mudahan nanti ada apa namanya, giveaway kacang buncis satu ikat ya. Nanti insya Allah ada giveaway kacang buncis satu ikat. Ini sampai ke sana itu masih tanaman buncis, di bawah juga ada. Coba kita lihat, kita lihat ya. Nah, ini masih buncis, sana juga sama. Kenapa buncis? Buncis itu saat tanamannya mudah perawatannya, juga masa tanamnya itu singkat ya. Dari tanam sampai panen berapa lama, Pak? 40 hari. Cepat ya sahabat Papai. Tuh prosesnya itu seperti itu, dililitkan, pasang lagi, lilitkan. Jadi tidak usah naik-naik gitu ya, tidak usah manjat, tidak usah capek-capek lah. Dengan teknik seperti ini mungkin harus cuman membutuhkan beberapa waktu saja ini ya. Seperti itu, seperti yang mudah ya, tinggal lilitkan, bulat, mundur, lilitkan. Kenapa tidak tekniknya maju, Wak? Oh bisa. Nah, bisa maju, bisa mundur, bisa. Nah itu sahabat Papai, ini biar dia tanaman buncisnya itu bisa kesana kemari ini ya. Tuh, ini contohnya biar dia bisa merambat sampai jauh. Ini JJS yang paling berkesan, bukan paling, sementara ini berkesan, soalnya kita mendapatkan ilmu pertanian juga. Ini biasanya itu pakai apa yang plastik itu, Pak? Mulsa. Ya. Tanahnya itu pakai mulsa. Nah, seperti yang di sebelah sana itu pakai mulsa. Karena untuk menjaga supaya tidak tumbuh rumput, juga tanaman buncisnya itu bagus karena pupuknya tidak terserap oleh tanaman lain. Nah, seperti itu ya.
Wah, luar biasa ini hijau. Nanti kita insya Allah akan ada liputan atau video pas kita panen ya. Pak nanti ajak-ajak ya kalau panen ya. Kalau panen ajak-ajak ya. Iya, yes, iya. Ya, seperti itu sahabat papai. Proses memasang rambang atau jaring media rambat pohon kacang buncis. Oke. Ya itu tadi bisa dilihat oleh sahabat papai proses pemasangan rambang ya, sambil jalan-jalan sore, jalan-jalan santan kita, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi dan hiburan ya untuk sahabat papai semuanya. Jadi itulah kegiatan sehari-hari di kampung papai ya, seperti itu. Nah ini suasana kampung papai. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa subrek, like, comment, and share ya. Oke, sahabat papai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.